Semiba. Perkenalkan, nama saya Desa Madewi Tantarayu, nomor absen 2. Saya Nila Sedewi, nomor absen 20. Saya Nima Digya Cahyani, nomor absen 22. Saya Putri Tarisya Dewi, nomor absen 25. Dan saya Salina Diyogi Iswani, nomor absen 30. Dari kelas 9D akan memberikan informasi tentang pohon salam. Mari kita tonton! Pohon salam atau yang memiliki nama ilmiah Sikisium polyanthum adalah pohon penghasil daun rempah yang sering digunakan dalam masakan Nusantara. Pohon ini termasuk golongan Myrtaceae yang berarti jambu-jambuan yang berasal dari Asia Tenggara. Tanaman salam memiliki jenis daun tunggal. Letaknya berhadapan dan memiliki tangkai dengan ukuran 0,5 sampai dengan 1 cm. Helaian daunnya berbentuk bundar telur susang. Ujung daunnya berbentuk runcing dengan pangkal runcing dan tepi rata dengan panjang 5-15 cm dan lebar 3-8 cm. Pertulangannya menyirip, berpermukaan licin dan berwarna hijau muda. Akar tanaman salam adalah jenis akar tunggang yang berbentuk seperti tombak dan meruncing ke ujung. Tanaman salam juga memiliki batang tegak lurus dan bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Batangnya juga berkayu keras dan kuat. Tanaman ini bisa tumbuh mencapai 25 meter. Daun dari pohon salam bila diremas berbau harum, memiliki bunga majemuk, tersusun dalam mala yang keluar dari ujung ranting. Memiliki warna putih dan bau harum. Buah dari tanaman ini disebut buah buni, dengan bulat diameter 8-9 mm, serta warna hijau muda yang akan berubah menjadi merah gelap ketika masak. Buahnya memiliki biji bulat dengan lebar penampang 1 cm dengan warna coklat. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.